review makanan. Bahasanya cuma kayak gini doang benernya bahasanya. Cuman apa ya, gak menarik sama sekali penampilan. Cuman karena zaman kecil pas gue main bola di depan rumah itu, nih orang sering lewat gitu kan ya. Nostalgia cuy, tiap kali makan ini enak banget, murah banget juga. Sangat-sangat murah. Ini gorengannya yang paling gue suka ya, dia pakai singkong cuy. Pakai singkong. Jadi ini kayak apa ya, kayak singkong gitu. Jadi gak ada daging. Murah ini gorengan. Kremesan doang. Gorengannya gue pesen banyak ini. Gue makan gorengan pakai kuah doang. Enak banget ini. Terus gue celupin biasanya, gorengannya gue masukin kuah. Panas banget anjay. Gila, mantap satenya. Sate kayak gini pakai kerupuk putih, enak banget. Sate nasi putih itu enak banget cuy, nasi putih. Ini tuh enak banget cuy, nasi putih. Kayak makanan seenak apapun ya, kalau nggak ada nasi itu kurang cuy. Mantap, gila. Kerupuk putih campur bumbu sate itu enak banget cuy. Ini ya, gini doang ya. Enak banget. Angkat lagi bumbu ya. Luar biasa sekali. Mantap siomay. Beli siomay Rusman gue. Siomaynya Rusman. Ntar gue bakal review siomay dari Rusman. Ini siomaynya. Buat yang gak tau. Siomay Rusman. Coba ya. Siomay Rusman. Rasanya apa ya? Kok kayak gak pernah tahu rasanya? Kayak apa ya? Kayak rasanya kayak gak pernah tahu. Lu gak tahu ini apa bahannya. Lu gak tahu apa ini somenya. Lu gak bisa mendeskripsikan rasanya. Jadi kayak... Apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? Karena emang gak tahu kan ya. Jadi rasanya bikin orang cuman... Apa ini? Ya. Apa ini? Apa? Terus ada kayak ini. Bumbu kacangnya itu agak bitik-bitik putih-putihnya. Jadi kayak coklat-coklat kecapnya. Sama ada bintik-bintik putihnya, kelihatan nggak? Bintik-bintik putih-putih itu? Itu katanya, bumbu yang disiapkan spesial, kayak kacang, cuman kacangnya itu dari ini. Dari putih-putihannya jerawatnya Rusman, yang dikeluarin dikit-dikit gitu kan ya. Jadi ya, unik rasanya, unik. Nggak ada kacang-kacang yang bisa menggantikan kayak gini. Ini kacang asli dari bumbu kacangnya. Rasa jerawat ya. Rusman dagang batagor di mana Mas? Kok enggak sampai stream di berhari-hari? Dia udah di ini masuk, udah dibui. Nani? Udah dibui dia. Gara-gara pas jam 11 malam ketangkep dia. Ketahuan ini yang waktu borak itu. Jualannya kan pakai borak tuh. Kena Satpol PP dia. Jam 11 malam. Makanya enggak lewat.
Nah.